Doi siya menyampaikan rasa duka cita sebesar-besarnya bagi keluarga dan teman yang ditinggalkan. Semoga amal mendiang diterima di sisi Allah. Semoga kenabatan mendiang tetap kekal selamanya, dan karya-karyanya akan menginspirasi kita semua, para nabi historia. Mari bersama-sama kita merayakan kehidupannya dan berdoa agar mendiang beristirahat dalam ketenangan dan kedamaian abadi. Abadi mendiang akan dikebumikan sesuai dengan syariah Islam pada kesokan hari di Sapporo, prefektur Hokkaido, Jepang. Dalam upacara pemakaman yang terbatas, yang hanya dihadiri oleh keluarganya. Selamat jalan anak kahanabi. Putih bersih berseri, aroma yang memikat, bahan yang sering.